Nah, ini fakta teman-teman ya. 93 HST. Kita masih petik timun dan buahnya ini masih lurus ya. Nih. Nih ya, masih normal di usia 93 HST. Ini asli ya, bukan editan. 93 HST, buahnya masih lurus. Nah, masih buah bawah anjay. Dekatan lagi teman-teman. Ini usianya 93 HST. Alhamdulillah teman-teman, kita masih panen timun. Walaupun sekarang usianya sudah 93 HST teman-teman. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Alhamdulillah timun 93 HST masih lurus ya. Hari ini kita akan melakukan pemetikan. Ini petikan ke-39 teman-teman ya, di usia 93 HST. Oke teman-teman, sekarang kita petik teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, masih lurus teman-teman. Nah ini teman-teman, masih lurus. Nah ada juga yang seperti ini teman-teman. Karena ini sudah tua ya, sudah 90 hari. Tapi setidaknya kita masih panen timun teman-teman. Nah ini teman-teman, masih ada buahnya di 93 HST. Nah. Alhamdulillah teman-teman ya, timun kita berusia panjang 93 HST, masih aja ada buahnya seperti ini teman-teman. Nah ini masih ada buahnya di 93 HST teman-teman ya. Iya teman-teman, kita petik buah ujung di usia 93 HST. Masih buah bawah di usia 93 HST. Super mantap. Nah ini juga lihat, masih ada buahnya di 93 HST. Masih ngunduh alhamdulillah teman-teman ya. 93 HST. Nih masih ada teman-teman ya, buahnya di 93 HST teman-teman. Nih masih ada teman-teman di 93 HST. Nih ya, masih ngunduh aja teman-teman alhamdulillah. Walaupun sudah 93 HST, kita masih petik timun saja teman-teman. Alhamdulillah masih banyak buahnya di 93 HST teman-teman. Nah ini buah ujung masih lumayan teman-teman di 93 HST teman-teman ya. Nah, mantap. Nih masih petik timun alhamdulillah teman-teman di 93 HST. Nah, masih ada ya alhamdulillah. Yang ini juga masih ada. Nah, mantap. Timun 93 HST. Nih, mantap. Nih, masih ada teman-teman ya. Nah, mantap. 93 HST. Nah ini juga teman-teman, masih ada buahnya. Nih masih ada teman-teman, mantap. Masih bagus buahnya teman-teman. Masih buah bawah anjay. Dekatan lagi teman-teman. Ini usianya 93 HST. Luar biasa teman-teman. Timun 93 HST masih lumayan lurus teman-teman di 93 HST. Masih banyak buahnya walaupun sudah 93 HST teman-teman. Nih walaupun buah ujung tapi masih lurus, mantap. Dan calon buahnya juga masih ada. Nih ya,
dari sini bertunas dan berbuah seperti ini teman-teman. Tuh sudah 3 buahnya teman-teman ya, walaupun sudah 93 HST. Iya, ada juga yang seperti ini, pengennya sih 3 dia, tapi yang satu korban kayaknya. Yang bisa kita petik untuk sementara ini 1. Kita menunggu yang di sini, apakah ini nanti jadi. Insya Allah ini jadi teman-teman ya. Kalau yang tengah sepertinya akan gugur. Masih banyak buah bawah ya, 90 HST. Ini teman-teman, 93 HST. Masih petik timun teman-teman, mantap. Nih, asli ya, 93 HST teman-teman. 93 HST teman-teman, masih panen. 93 HST masih panen. Ini teman-teman masih buah bawah 93 HST. Mantap. Teman-teman 93 HST. Mantap. Nah, ini dia teman-teman. 93 HST teman-teman, masih normal dan lebat. Terbukti buahnya ada 2. Mantap. Ini 93 HST loh, tapi kita petiknya masih di dekat mulsa. Mantap ya, mantap, super mantap. Masih banyak yang kembar 93 HST. Mantap. Masih buah bawah 93 HST. Selain buah bawah juga masih lurus teman-teman. Nih mantap teman-teman. Banyak juga yang seperti ini teman-teman. Nah mantap teman-teman. Nih super mantap. Nah ini teman-teman, mantap. Nah ini teman-teman, super joss. Masih petik timun saja di 93 HST. Nah, kalau yang ini masih bagus teman-teman ya, 93 HST masih lumayan teman-teman. Tuh masih mantap. Oke teman-teman, seperti ini faktanya timun kita ya, timun Mira F1 yang sekarang usianya 93 HST. Faktanya buahnya masih bagus-bagus, masih lurus-lurus seperti ini. Ini seperti baru usia 40 hari timun seperti ini teman-teman ya. Kalau dari buahnya, kalau dari daunnya memang sudah seperti ini, tapi kalau dari buahnya masih masuk pasar ya, masih bisa kita pilih untuk yang bagusnya seperti ini. Masih banyak yang bisa masuk pasar ya, masih lurus. Semoga video ini menginspirasi. Ayolah kita tambahkan pupuk organik pada pemupukan timun kita agar timunnya subur, berbuah lebat dan berumur panjang. Ini asri 93 HST, masih bagus buahnya. Alhamdulillah teman-teman, kita masih panen timun walaupun sekarang usianya sudah 93 HST teman-teman. Nah ini masih lumayan buahnya untuk petikan ke 39 ya. Ini sudah petikan ke 39, alhamdulillah masih dapat begini teman-teman. Nah teman-teman, alhamdulillah petikan ke 39 di usia 93 HST masih lumayan bagus. Ini kita pilihin teman-teman ya, untuk yang bagusnya kita masukkan ke sini. Untuk yang PJ nya kita nanti ecer 5000 3 kilo teman-teman. Nah sekarang kita pilihin yang lurus-lurusnya teman-teman ya, untuk dipisahkan. Kalau yang lurusnya masih lumayan harganya teman-teman. Nah ini masih bagus teman-teman, ini masih bisa
teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Admin mau sortir-sortir dulu nih. Petikan ke 39, teman-teman. Kita mau pilih yang lurus-lurusnya, kita pisahin dengan yang gajeknya, teman-teman. Nah, ini masih lumayan. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Admin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.